tapos nulang raw mo kapin. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa di subscribe ya, karena subscribe itu gratis biar nggak ketinggalan video terbaru Tika Ola. Selamat menonton. Hey, welcome back to channel Tika Ola. Jadi kali ini Tika lagi ada di kayak tempat makan gitu. Wow. Ini kan di lantai 5 Big Mall gitu ya, kalau nggak salah. Pokoknya di depan XX1 gitu. Jadi itu XX1 kalian bisa lihat nggak ya? Dalam tuh di dalam itu ada situ ada XX1. Terus yang tempat makannya, Tara. Jadi di sini tuh aku suka banget kalau makan tuh kayak bisa lihat keindahan kota Samarinda gitu. Tuh kalian bisa lihat ada batu bara lewat. Amazing. Aduh, semoga itu batu bara aku ya yang lewat. Kepengen. Jadi di situ juga ada kayak jembatan makam, guys. Aku kasih lihat ya jembatan makam ya. Bentar. Jembatan pokoknya kalian kalau misalnya ke Samarinda pasti lewat jembatan makam itu, guys, karena dia tuh kayak penghubung gitu loh antara Samarinda sama Samarinda kota sama Samarinda seberang. Wow. Tuh jembatannya disitu. Ini aku sekarang lagi nunggu Wahyu, tapi Wahyu kayaknya lagi ada di bawah. Yes, sambil nunggu Wahyunya datang, nanti aku taruh dulu kameranya. Dan aku tuh bingung mau ngapain ya, mau kerjain apa enggak ya. Jadi bingung sendiri mau ngapain setiap video YouTube-ku. Karena pasangku tuh serba bingung aku mau bikin videonya. Daripada aku bingung, kayaknya mending ngerjain. Kita ngerjain apa ya bagusnya? Apa kita ngerjain nguap-nguap kayak gitu ya? Kayak ada request kalian tuh di kolom komentar. Coba ketika request kalau lagi ketemu Wahyu tuh pura-pura nguap terus kayak gitu, gimana? Kayaknya bagus deh ya. Oke, ntar aku buat kayak gitu aja. Nanti aku pura-pura muap, pura-pura ngantuk. Awas ngular loh. Oke, tunggu ya guys. Kita lagi nunggu Wahyu datang, guys. Tuh dia udah di depan pintu. Jadi aku nyalain kameranya. Dia tahu aja sih aku bikin video ini karena paling dia bilang aku tadi udah bilang mau itu mau vlog makan di Bebek Pisau. Buat bilang betul kamu nih. Mok. Jadi ke kamu ke H&M. Waktu tadi dia mau ngantri udah jadi. Antrinya kayak ular. Itu namanya H&M apa H&M sih? H&M apa H&M? Harusnya H&M, cuma kalau kita H&M. Wow. Bukan ada lagi nih. Tenang. Jam segini ngantuk setengah 6. Jam 8 masih online tadi pagi. Wow. Wah, ini kok kalau online. Oke, ayo cuma lihat-lihat aja. Ya tapi udah tidur. Ada temennya gak sih kena chat? Kak, boleh foto sama produk Rola kak? Oh iya, lain aku itu. Boleh, boleh foto sama produk Nova. Kak, ada promosi kan tadi? Burinya nih nguap ya? Gak lama masuk kita. Enak nguap. Nguap itu loh. Nguap itu loh enak, mau jadi tantangan. Masuk lawan aja itu selesai. Lo. Lo. Ini sama aku lo. Ngeri betul. Begadang gak dari malam. Nanti lo nyaring juga suaranya, bos. Semua jaringan ini. Begadang gak kamu dari malam? Enggak kok, sampai keluar air mataku ya. Mana ada. Apa tadi betulan muap? Jam 9 masih aktif, masih online. Itu berarti bangun pagi tandanya, bos. Bangun pagi. Tikola bangun pagi, kiamat dunia. Tikola bangun pagi, kiamat dunia. Tikola bangun pagi, kiamat dunia. Oh, no, 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 no. Kalau dia habis sholat kayak apa nih? Iya, orang habis sholat subuh sembahyang. Nah, harusnya jarak, kalau ngasih, Kak.
Gaya-gaya aja mau sholat. Iya, sholat. Oh. Wih, enaknya muap ya. Jangan tahu nih, jadi satu tahun ini manggil. Wow. Green muap ya. Semenit sekali. Daripada tadi siapa yang tidur di masjid? Daripada tadi siapa yang tidur di masjid? Oh no! Aku ngedit terus jam 3 tidur, aku masih segar di masjid. Tidur. Dia tidur di masjid. Kebaring aku di situ, Pak. Hah? Ini mau betulannya. Kenapa sih? Makanya udah sebegadang, jendang. Nggak ada, aku begadang, aku lagi tidur cepat. Tuh, ngantuk-ngantuk. Belum konten ini, belum. Dia begadang terus, makanya begitu. Belum konten, belum nyala kameranya. Iya. Belum. Betul gak bohong? Betul, Bang. Berarti bohong. Berarti bohong. Sembahyang pakai baju baru. Siapa? Wih, siapa lagi? Pokoknya tulisannya, tulisannya tuh 145.000. Gara-gara kita kayak pelanggan terakhir, Pak. Iya nggak? Iya, jadi 100.000 aja. Tapi paruh, udah kau yuis. Sobek bos. Oh, di mana sobek? Kantongnya. Kenapa enggak bilang dong? Aku tadi masuk ke baju muslim. Dia masuk ke baju muslim. Beli baju aku lah. Bilang, eh kita beli baju di HM aja katanya. Ya sudah. Saya sudah sekali melihat antri. Sudah jadi. Gue beli baju di mana? Di itu. Baru lagi. Di Harley. Tapi belakangnya. Baju baru terus sembuh. Wow. Baju merah. Mas masalahnya lah bos. Bajuku di sebelah sudah kupakai semua bos. Konten ya masih di. Nanti isap nanti. Herinya. Ada yang berubah dari bos kini aja liatin rambutnya. Ini request fans suruh hitamin rambut, hitam. Jadi aku hitamin rambut. Ini apa aja dari pirang? Coba kamu warna aja. Apa sih namanya kalau warna warna? Ombre. Gila highlight. Gaul kayak Blackpink. Kenapa nggak highlight aja? How you like that? Wah, ya, tadi foto orang diserbu lagi sama Bubon El Barito. Belum turun dari mobil sudah teriak. Kok kan enggak udah berubahnya? Enggak berubah. Kalau sakit di Bubon. Oh, lagi sampingnya deh. Udah makan kah? Belum. Nggak pernah makan? Nunggu makanannya lah. Masa? Cepat datang. Belum makan sudah ngantuk. Apalagi habis makan nanti tidur di meja kayaknya dia. Nggak, tidur aku langsung. Tidur dia jalan lo tidur. Mas kering gini kan. Gini kan mas. Tidur lah dia jalan. Ngantuk banget oke. Okay. Makanya jangan begadang di kestau setiap malam. Makanya jangan begadang tidur sudah besok sekolah. Tapi gak mau dulu. Apa itu? Kita isi. Tapi kan kamu yang begadang. Oh iya, enggak pernah begadang. Jam 8 tidur sudah. Mana mungkin. Iya wajar kamu begadang jam 8 sudah tidur. Tapi tadi malam ini udah tidur sampai pagi. Pas aja itu bos. Makasih kayak ada tidur. Kalau aku kan tidurnya wajar. Tidurku pagi, bangunnya jam 2. Tidurnya pagi, bangunnya jam 2. Itu kan pas 8 jam tidur. Kalau mau jadi orang yang sehat itu kalau tidur pagi sampai jam 7. Iya kak, aduh ngantuk banget ya. Mana makanannya tak sampai-sampai. Eh kamu udah pesan makan minum tuh, pesan toh. Pesan bos. Ini mau coba lagi. Minuman yang paling mahal. Songongnya. Minuman yang paling mahal. Songongnya. Iya, air putih. Mahal air putih. Ngantuk banget tak teh. Hidup sudah. Besok sekolah. Dalam paring gaul di samping. Kamu bawa headset memang kak. Kayak mana dong buat esok? Jadi di bawahnya. Itu nah, coba lap-lap dulu matanya tuh, keluar air. Tuh.
banar gua. Satu menit tuh 20 kali. Kamu kenapa juga merah kan? Juga bang ini. Di tahan-tahannya aja. Kok ngamber muapnya? Nggak, anu bang. Iya bang. Kayaknya nular ini ngantuknya. Tapi aku betulan ngantuk banget ya. Kasih langsung. Ngantuk air buat aku. Ya, kan. Tahan, ngantuk ya. Susah tahan muap lagi. Kamu mau nggak, muap, udah muap. Kalau mau muap aja bang. Mau anu kak? Mau dan pesankan jamu. Kenapa nular ngantuk ini? Kenapa? Guliat-guliat. Apa sih bahasanya saya guliat-guliat itu? Apa dibilang? Kok malah kamu yang ngantuk bos? Sudah tadi tidur di masjid. Malah kamu yang ngantuk sih. 5 menit baru 5 menit aku tidur. 5 menit. Dari awal orang azan sampai mau komat nak. Sampai selesai orang khutbah. 5 menit. 20 menitan. Kamu apa? Dia yang paling mahal ini ada sini. Coba nak coba menurutnya. Kok kamu yang ngantuk sih? Tambah nular ngantuk. Nular karena muap. Risonnya lagi nak. Jadi nular muapnya. Betul bilangnya orang ya? Iya. Kalau muap nular. Itu nular. Bangun aku jam, bangun aku jam 6 ya. Bangun aku jam 17.40. Kamu aja enggak muap kan ngantuk. Kamu jam 17.40. Kamu aja enggak muap loh, enggak ngantuk. Enggak muap. Tapi ngantuk kah? Sebenarnya aku dari tadi pura-pura muap. Ternyata dia yang ngantuk betulan. Baik. Mau tidur kamu. Isikan bantal ya. Dan jadi aku tuh lagi bikin konten muap-muap terus gitu nah. Aku bingung mau ngapain. Semenit 20 kali. Tapi betulan. Oke, makasih ya guys. Ternyata benar kalau orang muap-muap itu tuh jadi nular gitu ya guys. Makasih ya guys yang sudah nonton. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Jangan lupa juga nonton video Tika yang lain. Jangan lupa juga nonton video Wahyu juga. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Makasih ya guys yang sudah nonton. Dadah. Money, we don't know. Pockets empty, but our full anyway.